Oke, halo semua. Ini hari kedua, hari pertama lomba dan hari kedua ke Surabaya. Sekarang jam 6 lewat 20 dan baru saja 7 dan dapat PB. 3 menit 56. Nih, sama gue lagi beres dan gue lagi latihan gak jelas aja. Event pertama 1.7 sampai 5. Si aja, nanti gimana. Kita sudah mau berangkat ke IG, dan ini Horizon Sativa satu lagi. Dan dia mau pakai termos buat apa gue nggak tahu. Buat tangan yang dingin. Ya, kita jadi ya. Tutorialnya nanti kalau tangan lu dingin pas di AC sebelum lu lomba, lu air panas lu siram tangan lu gini-gini. Mantap jiwa. Oh, pakai nama jaketnya ya? Keren okay. Juga. Oke, okay. Subscribe aku Fir Julian. Lu udah ngomong gitu berapa kali, woi? Nama kompetisinya apa? Di daerah punya kakak. Di daerah punya kakak. Oke, oke, cok. Minta air panas. Si Danang udah di venue by the way. Gimana? Udah di venue dia. Berarti artinya kita bisa masuk venue. My first day, aduh. Takut aja sih. Kayaknya. Guys, kita sudah di venue lagi bersama Marco. Sekarang masih jam 9, belum buka maunya. Tapi katanya Mas Cendi udah datang, jadi kita langsung kue saja ke ruangannya. Kita sudah di mall, tadi salah masuk. Horizon Sativa Team. When the staple, the victory is a staple. When victory is a staple. When victory is a staple. Nah itu dia. Siapa yang ngasih itu? Yang ngasih? Temen gua. Bukan Mas Danang. Bukan. Temen gua di kampus, anak biomed. Bukan anak fiber. Bukan. Bukan anak-anak. Anak kastra bahasa ya. Ini benar ke sih, kayak benar ke sih. Ini ada LG. Oh, kita dari ujung sini turunnya. Kita lihat sudah jadi apa nih meja. Wih, sudah ada Mas Cendi dan kawan-kawan. Itu kayak Danang deh. Langsung jadi kayak gini, keren weh. Iya weh. Ke arah sini, side stage-nya di mana pertanyaannya? Mungkin belakang. Mana Mas Cindy? Belum buka ya. Weh. Kita sudah di venue. Ada master-master, dua-dua master cube. Master apa nggak tahu. Master segalanya, ini lagi latihan clock. Karena mau ngeres 66. Ini kan pas. Ini oh bukan ya. Agak clock. Itu emang internet suka copot sih. Sama kayak ini, kayak waktu kejadian aja udah bye-bye. Badan tiba-tiba jadi kayak gini, kaget gua. Dan ini kita di sini sama si Marco di standir cube, kita sudah jagain standnya. Kayak peserta-pesertanya. Kenapa-kenapa, Pak? Lagi lu mau, itu lagi rame Regi sekarang. Regi satu si Danang mau bikin prank-prank apa gak jelas. Gue ketrigger liat ini sumpah. Gue ketrigger liat ini. Pada dua ya pranknya gagal. Kita mau CJ katanya pernah hampir sempat. Iya, pernah hampir jatuh. Sempat ini. Tapi kalau 1.327 juga, Kak. Ye yeah, kali. Di video deh video. Si Marco lagi ngebetulin parity di 5x5. Yang tak kenapa itu terjadi. Gak tau nih kenapa bisa terjadi kayak gini. Ya, jadi lagi ngantri regis. Oke, mati ya.
baru kelar 55. Efeknya lumayan lah. 136, 136, 127. Ini sekitar buat 37. Kita maju. Berapa tadi waktunya? Enggak semua. 36 tambah 36, 72, 72 tambah 27. 39 bagi 3, 133. Jangan di sini. Jadi ini sebenarnya sudah lewat jadwal banget. Jadwal banget. Allah. Fit timer dibersihin dulu. Jadi fit event paling tidak higienis. Semua dibersihin dulu. Ya ini abis selesai skeweb alias skewb, nah gua dapet 63, gak tau masuk final atau enggak. Dan ini lagi sekarang sudah jam 4:30 dan di schedule harusnya 4:30 itu udah sudah mulai FMC, kita mau 1/2 jam doang, tapi event greget belum mulai. Gua tak gak tau sih masuk atau enggak final, harusnya masuk sih skewb. Jadi ini adalah JTS 3M. Udah scramble. Jo. Di sini nanti gua mau ngebacot pakai niki. Kantongnya mana tadi? Nah, kantong plastik. Ini gun 460. Katanya kata matchbox mirip Shengshou. Ya, tolong ya. Aku mau. Sebenarnya technically lebih berat sih putarannya. Oke. Okay. Ini fault biasa. Tapi ini enak. Beda mungkin. Ini gua enggak deskripsi ini. Emang gak ada yang biasa nih. M. Enggak M gua punya doang. Itu total M. Ini JTS 3. Gua mendeskripsikan seperti kalau lu main game balapan yang slippery, yang belok di S, nah itu rasanya. Jadi kita mau FMC sama Marco, kita pakai mahkota Burger King, entah kenapa. Dan karena pala gua kegedean dan gua ga bisa pakai jumbo. Oke. Ini lo pak, nih tutorialnya tuh kalau kepala lu kegedean pakai ini. Yeah. Tutorial. Yeah. Sobek. Oh ya. Oke. Yang depan buat tetes aja ya. Kita harusnya di belakang. Tadi gimana kita nih? Udah 6677 cari jet sama scrambler sendiri ya. Cari jet sama scrambler sendiri jahat. Jadi sama FMC. Mana pala topi? Jadi kita mau FMC sama Marco. Pakai topi Burger King. Ini topi Indonesia banget sih. Gua M45, semoga dapat. Jadi ya gua pakai ini juga. Sama Irasa Boven. Semoga dapat 45. Tim Burger Kings. FMC
ketemu 4-4 di hoki karena banyak buku cancel. Jadi dari cobain ketemu insersi, lagi coba nyari insersi tadi. Itu kok tadi for insertion. Kreatif. Semoga, gue belum tahu hasilnya. Fayat mana Fayat dicari sama Marco karena dia punya bandaskop ada di sini. Fayat mana Fayat. Lagi sholat kali sih. Atau mau Fayat lagi. Gue habis ngecek liquid dan diterima cuci tangan anjir. Oke, okay, gue gak tau. Gue jadi ya, tapi cuci tangan dari tadi. Itu adalah ikhlas higienis. Lu bukan yang pertama ngomong itu. You're not the first to say that. Kan gue bilang tentang higienis. Bersih. In the ironic way. No, no. Itu bukan Fayat ya. Halo guys, jadi baru kelar clock. Ini sudah jam 9, molor banget. Gue gagal clock, to be honest. Karena mau ngobrol, tapi sekarang lah. Average 12. Counting 15, ya udah fail. Tapi gue podium 3, 7, 7 sama FMC, which is hockey. Ya udahlah, yang penting podium. Emang masih berusaha mantap ya deh. Cuma terakhirnya berjuang. Ini ada kayak gitu ya. Itu tinggal center sama ini, Pariti. Nyaris lu, aduh. Daerah 3 kali ya? Iya. Susah sih emang. Iya, sakit ini kan? Ini lebih sakit, ini lebih sakit, ini lebih sakit. Ini kurang dikit, satu doang ya? Iya. Ini sudah akhir dari pertama, gua gak banyak vlog sih sebenernya. Karena sebenernya gua gak kurang sehat, jadi gua udah bacot. Ya 10 malam. Untuk makan besok lagi. Lanyard tuh untuk lahir gak sih? Apaan? Lanyard. Hah? Lanyard? Apaan? Lanyard. Nice lanyard. Gak ngerti gue. Kita keluar dari sini. Akhirnya hari pertama selesai. Baru selesai mandi dan mau tidur. Besok buat gue sih harinya gak gitu parah, tapi buat si Margo kayaknya bakal jadi brutal karena dia mau ngejar Pira dan dua-dua. Kalau gue hanya mau ngejar Scoop, semoga. Ya, gitulah. Mungkin besok bakal banyak vlog lewat hari ini sih, tapi ya sudahlah. Ini background soundnya kenapa harus hime-hime, coba.